Assalamualaikum. Okey, untuk video saya pada kali ini, saya nak terangkan kepada kamu tentang konsep tekanan. So, apakah itu tekanan? Okey, nak bagi senang faham, dekat sini saya akan bagi kepada kamu dua situasi. Okey, so berdasarkan situasi yang kita lihat sebentar tadi. Okey, bayangkan kedua-dua pelajar perempuan dan juga wanita tersebut mempunyai berat yang sama iaitu 55 kg. Dan bayangkan pada satu hari mereka berjalan di atas tanah yang berpasir ataupun tanah yang berlumpur. Dapatkah kamu teka yang mana satu yang akan tenggelam dengan lebih dalam dan kenapa? Jawapannya adalah perempuan yang memakai kasut tumit tinggi itu akan tenggelam lebih dalam berbanding pelajar kerana okey berat dia yang 55 kg tu akan tertumpu di atas luas permukaan tumit kasut dia hanya sebesar ini sahaja. So, dia punya tekanan akan lebih tinggi berbanding dengan pelajar yang memakai flat shoes tadi tu, dia punya 55 kg tu akan tertumpu di atas luas permukaan yang agak besar memberikan tekanan yang lebih rendah. So, tekanan dapat ditakrifkan sebagai daya berserenjang atau normal per unit luas yang bertindak ke atas sesuatu permukaan. So, daripada takrifan tersebut, kita dapat keluarkan apa formula bagi tekanan. So, formulanya adalah okey, daripada hubungan ini kita dapat melihat bahawa sekiranya daya bertambah maka tekanan juga akan bertambah dan sekiranya luas bertambah maka tekanan kita akan berkurang.